Hai Bun, bikin cemilan lagi yuk. Nah, di sini aku udah siapkan 2 buah kentang. Kemudian aku kupas. Nah, setelah dikupas, kita akan cuci bersih. Lalu kemudian kita potong-potong tipis-tipis saja. Nah, setelah dipotong, rebus kurang lebih 15 menit sampai benar-benar matang. Kemudian angkat dan tiriskan. Nah, selanjutnya aku haluskan. Kalau Bunda mau pakai chopper juga bisa ya, Bun. Campurkan aja semua bahan-bahannya, udah aku tulis sama takarannya juga. Di sini aku pakai tepung maizena 4 sendok. Terakhir aku pakai daun thyme. Kalau nggak punya daun thyme boleh di skip atau ganti dengan daun bawang sama seledri. Oke, setelah tercampur rata semuanya, kita masukkan ke dalam piping bag biar mudah saat digoreng nanti. Nah, langsung aja kita goreng. Usahakan gorengnya di atas api sedang aja ya, Bun, supaya dia tidak mudah gosong. Oke, dan tara, potato cheese sticknya sudah jadi. Ini beneran enak banget loh, Bun. Anak aku benar-benar suka sama cemilan satu ini karena bikinnya juga simple sih. Oh ya, aku mau kasih tahu Bunda di rumah kalau pisau tadi yang aku pakai itu dari Royal Bosque. Tersedia 5 pieces, kalau Bunda mau samaan boleh banget dong. Ini harganya murah meriah, nggak sampai 20.000, dan untuk Pulau Jawa itu gratis ongkir loh, Bun. Terbuat dari material stainless, pastinya kuat, tajam, anti karat, dan tahan lama. Yang mau order langsung klik aja logo kuningnya ya.